Halo semuanya, Pak Cik, Mak Cik, dan teman-teman sekalian. Apa kabar semuanya? Semoga semuanya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan diberikan kesehatan dan juga rezeki yang melimpah barokah. Amin Allahumma amin. Dan kali ini saya akan menyambung video saya lagi masih seputar lagu dari negeri jiran Malaysia, negeri tetangga kita, teman-teman. Karena saat ini ada lagu yang sedang viral di TikTok, biasa dipakai untuk background aplikasi My Heritage. Jadi mungkin yang belum tahu ya, aplikasi My Heritage itu aplikasi yang saat ini juga sedang viral, biasa dipakai untuk menghidupkan foto. Jadi biasa dipakai untuk foto-foto kerabat atau saudara yang udah lama meninggal, dan katanya kalau yang pakai itu kan karena untuk mengobati rasa rindu, rasa kangen ke kerabat atau saudara yang sudah meninggal itu. Fotonya itu bisa gerak-gerak gitu, teman-teman. Cari aja di, kalau yang penasaran cari aja di Twitter atau di Instagram juga banyak. Di Google aja lah, searching Google aja. Nah, itu biasa dipakai itu background lagu ini ya. Lagu dari Malaysia. Nah, seperti apa sebenarnya full lagunya? Saya juga belum dengerin, belum nonton videonya seperti apa lagunya. Kalau dari lagunya sih harusnya sedih ya, karena itu kan aplikasinya tuh apa ya, sedih lah karena mengingat yang sudah meninggal gitu kan. Judul lagunya ternyata Pulang. Ini lagu dari Insomniac. Seperti apa? Kita play aja teman-teman. 1, 2, 3. Insomniac, Pulang. Oh, ini band ya. Oh bagus ya, jadi di intronya intronya khas band banget gitu kan. Dan ini dari videonya ini kayak di dia jadi apa ya, pengisi acara di sebuah, ya di panggung gitu kan, di sebuah acara dia lagi di panggungnya gitu kan. Kita lanjutkan. Ini sepertinya di sebuah ruangan perpustakaan. Jadi ini kayaknya mereka waktu sekolah. Berarti tadi panggung ini ya, panggung pensi perpisahan mungkin ya, mungkin. Kita lanjut aja dulu. Ya benar. Jadi kalau tadi momen ketika dia di apa perpustakaan sedang belajar bareng, gitu kan. Kalau ini momen ketika mereka olahraga bareng. Dan ini musiknya sama liriknya di awal saya udah suka loh, tipe gini ya. Enak apa namanya, akustiknya, bukan akustik sih. Ya band lah, khas band gitu lah. Suara gitarnya khas. Ah, ini dia. Berarti kalau tadi udah dari apa namanya olahraga bareng, ini ke kelas nyanyi bareng kan biasa kalau anak-anak sekolah zaman saya dulu juga gitu. Kalau jam istirahat gitu kan main gitar nyanyi bareng. Nah ini sekaligus apa ya untuk video klipnya. Langsung play aja ya. Itu bagian refnya tadi ya. Jadi bagian refnya itu yang dipakai untuk background dari aplikasi My Heritage yang di TikTok juga viral banget saat ini. Dan sebenarnya kalau kita nggak nonton video klipnya, dengar lagunya mungkin sedih. Tapi kalau lihat video klipnya seneng dalam arti ceria gitu loh. Di situ di melihat ekspresi mereka semuanya ketawa gitu kan, senyum-senyum. Kita lanjut aja.
Oh ini, jadi lokasinya tadi balik ke perpus lagi, terus ini balik ke kelas lagi. Dan ini kayak cerita film sih menurut saya malahan. Ini cowok ini suka sama, jadi di tongkrongan mereka ada cuma ada satu cewek itu tadi dan dia suka ke cewek itu. Kita lanjut aja. Ini HP yang ketinggalannya, kita lanjut. Suka saya kalau video klip yang ada alur ceritanya gitu. Dipanggil jadi kepleset. Saya secara refleks jadi kayak lihat kakinya kesleo tadi. Aduh, langsung ini ya. Jangan risau, oke. Okay, kita lanjut. Any of you? Jadi udah masuk lagi ya. Oh tadi dia setelah yang jatuh tadi terus ini ya kayak ekspresinya berubah marah gitu ya. Karena dia menyesal gara-gara dia ya ceweknya tadi. Tapi udah dilihat di rumah sakitnya. Oke, kita lanjut aja tuh biar tahu cerita keseluruhannya. Dia baru recovering dari amnesia, berarti setelah jatuh tadi ternyata ceweknya amnesia. Kita lanjut. Ini udah nggak sabar nih cowoknya nih karena dia mungkin merasa bersalah dan juga kangen tadi kan karena dia suka sama ceweknya. Kita lanjut. Oh ini jadi berbeda banget jadi ya. Tadi biasa yang di perpusnya ada cewek tadi jadi nggak ada. Terus olahraga jadi nggak ada juga. Terus nongkrong di kelas juga jadi nggak ada tadi. Main alat musik di kelas. Kalau gitu. Oh sebentar, sebentar. Berarti dia ngisi acara pensi ini ekspresinya sedih karena ternyata ceweknya belum ingat gitu loh, masih amnesia dan dia udah punya cowok baru. Jadi punya pasangan baru di sini. Makanya dansa tadi, makanya dia sedih ya. Terlanjut dulu. Tolong, tolonglah pulang. Kurindu wajahmu, senyummu yang sudah hilang. Nah kan ini dia nih. Ceritanya gitu. Jadi dia sedih karena dia membayangkan karena tadi udah ternyata udah latihan dansa ya, dansa mereka berdua ini. Tadi udah latihan dansa untuk mempersiapkan di pensi yang dihadiri saat ini gitu loh. Tapi dia malah yang di panggung terus dia ngelihat ceweknya yang dia sukain sama cowok lain dansanya. Makanya sedih. Tolong, tolonglah pulang itu tadi.
Sebentar. Ini kayak ceweknya tiba-tiba ingat apa gimana nih? Langsung dilepasin dari cowoknya dan saya dari apa ya pasangan dansanya tadi ya. Langsung dia ngeliat ke arah panggung. Mungkin ingat lagu karena dinyanyiin di kelas itu tadi kali ya. Ini kan dibawain di acara pensi ini, makanya ceweknya langsung ingat kali ini. Coba kita lanjutin dulu dikit lagi. Want to know the whole story? Stay tuned for the web series. Oh. Jadi ini endingnya gantung, udah selesai teman-teman lagunya. Jadi ini endingnya gantung dari video klip ini. Apakah cewek tadi ngelepasin pelukan cowok tadi yang ngajak dansa tadi itu karena dia udah mulai inget, atau dia cuma tertarik dengan lagunya gitu kan, atau memang ya udah sembuh gitu loh. Makanya tadi kayak menurut saya ini masih gantung, makanya terus di endingnya apa, ingin tahu secara keseluruhan cerita ini tunggu web seriesnya. Ternyata ini soundtrack untuk web series di Malaysia. Saya jadi penasaran web seriesnya seperti apa teman-teman, karena lagunya enak, terus terang enak menurut saya. Ini lagunya khas band banget dan apa ya, seger gitu, aransemennya tuh seger gitu loh, di telinga tuh enak. Secara lirik juga mudah dihafal bagian refnya, makanya di bagian refnya ini yang dipakai untuk backsound dari aplikasi MyHeritage, dan cocok menurut saya. Pulang, tolonglah pulang, ku rindu senyummu. Apa tadi ya, pokoknya itulah, nadanya gitu dan enak menurut saya. Nanti saya dengerin lagi biar saya terngiang-ngiang. Ya udah ya, segitu aja. Ini lagu keren. Ini udah lama sebenarnya lagunya, udah setahun yang lalu. Ada beberapa versi, ada versi yang memang original dan juga ada piano version juga. Saya belum dengerin yang piano version seperti apa. Saya penasaran yang piano version, nanti saya dengerin juga. Tapi nggak saya bikin video reaction ya. Dan bagus, memang lagunya bagus. Makanya biasa ya, kalau TikTok ya, lagu-lagu lama viralnya baru-baru sekarang ini udah biasa di TikTok. Dan ini yang bikin penasaran lagunya seperti apa versi fullnya gitu kan. Ya udah segitu aja, terima kasih udah nonton video ini. Kita sambung untuk video-video berikutnya nanti. Yang mau request video reaction apa, komen aja di kolom komentar. Saya tunggu komen dari teman-teman semuanya. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Matus.